like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bersetubuh di sini. Halo bos, cuma maning ge karo pacar Juber bos. Malam ini kita kembali ngobor bos. Ngobor kepiting ge. Ya, nah ning lokasi tambak bos. Mudah-mudahan malam ge bos saya ngobor kepitingnya bisa memperoleh hasil. Moga-moga oleh kepiting monster bos. Minta doanya bos ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Ingat bos, kalau nonton video Pajero Juber jangan skip bos ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, pencet tombol abang-abang Eka sini YouTube. Oke bos. Jagat emang kenen bos, ngeri. Sunyi, nggak ada teman, nggak ada orang ngobor, kemungkinan lagi nggak ada kepiting, mungkin belum saatnya banyak kepiting. Kata orang kampung saya itu mungkin lagi kosong. Kalau di Empang banyak orang ngobor kepiting, kalau malam hari itu tandanya kepiting lagi ada bos. Kalau seperti malam ini sepi, nggak ada orang ngobor, berarti tandanya kepitingnya lagi kosong. Aduh, buyut, anak putiut aja diganggu, indah mengat waras balik waras. Moga-moga diparingi oleh rezeki kepiting monster. Darah memang kenen bos. Aduh. Jalan tanggul emang kanan bos. Ada ikan mujair bos. Ada ikan mujair tuh. Ikan mujair bos. Bos, ikan mujair ya, besar bos. Lempar lagi bos lah, rilis kembali ya, itu ikan mujair tuh, besar bos. Buang kembali bos, biar hidup. Aduh, gak mau cair.
Ada ikan mujair, bos. Kita cari kembali, bos. Oh, jatuh, bos. Ikan mujairnya melompat, bos. Saat dicaduk. Halo, buyut, muter-muter. Roh lima ini. Cara kita ku kagian hari panen rezeki ini kagian dongol kepiting muter-muter kayak kenen sampai si keletak klok. Ada kepiting, bos. Tersut, bos. Tuh, bos, ada kepiting, bos. Tuh lumayan, bos, ya. Lumayan ada kepiting. Mudah-mudahan kena, bos. Ada kepiting. Mudah-mudahan nggak lari lah. Kita dekati, bos. Ya nggak mau lama lari, bos. Kena, bos. Kecil lagi tuh, lumayan. Mana ya, sini aja, bos. Kecil lagi, bos. Tuh. Kecil cuma lumayan, ada temannya tuh, bos. Kita set, bos. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Capek, bos. Nggak begitu dapat banyak, bos. Cuma dapat 2 ekor kepiting. Walaupun kepiting yang dapat ukurannya nggak besar, tapi ya setidaknya saya bersyukurlah bisa memperoleh kepiting. Dan kita juga sudah capek lah. Jadi rencana kita mau pulang. Cuma sebelum pulang saya mau ngasih jawaban lah. Kemarin ada yang bertanya, katanya, Mas Juber, kalau cari ikan atau kepiting saat malam hari di tempat-tempat seperti itu, pernah ada yang ganggu nggak? Ya ada, seperti suara-suara anak yang baru lahir, bayi lah yang baru lahir, dia di tempat kayak gini. Terus itu kuda, suara rintian kuda, terus bau-bau aroma kembang melati atau kembang apalah itu yang sering digunakan untuk ritual lah. Terus ya pokoknya banyak lah kejadian-kejadian yang aneh yang pernah saya alami saat kita berpetualang atau ngobor mencari ikan atau kepiting saat malam hari. Pokoknya yang penting kita jangan sampai mengganggu makhluk selain kita, dan tentunya makhluk selain kita pun nggak mengganggu. Begitulah, bos, kiranya. Ya, jadi kalau tempat seperti ini ya, tentu ya, adalah ada cerita lah. Sebelum kita pulang, saya ucapkan mohon maaf
saya minta maaf apabila ngobor pada malam hari ini kita enggak memperoleh hasil yang memadai, hanya memperoleh 2 ekor kepiting. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bosku, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai, jangan di skip bos ya. Oke bos, kita mau pulang bos, bye bye.